Hai hai hai, welcome back to Yoli Popchu Diary. To the one who cannot speak in Indonesian, please turn on the subtitle. Historia Cafe di Sidoarjo. Bentuknya cantik, mirip-mirip seperti di Santorini. Saya sih belum pernah ke Santorini, guys. Jadi lumayanlah main ke kafe ini supaya punya foto-foto cantik seperti di Santorini. Kafe cantik ini beralamat di Kavling DPR Sidoarjo yang gak jauh dari Transmart. Dan untuk alamat lengkapnya saya tulis di kolom deskripsi di bawah judul dari video ini. Saat saya kesini lagi gerimis, guys, jadi agak basah gitu, guys. Kafe ini memiliki tempat duduk indoor area, tetapi karena nggak begitu gede, jadi nggak nyaman sih bagi saya untuk memasuki indoornya. Sudah full, guys, karena kan memang gerimis, jadi berteduh semua di indoor. Sedang saya memilih di area di dekat kasir sambil melihat rintik-rintik gerimis. Ini loh indoor areanya, guys. Coba lihat. Indoornya sebenarnya cantik ya, guys. Bersih juga. Cara pesan menu di kafe ini sudah cukup modern, guys. Seperti ini, guys. Setelah itu, kita diberikan semacam alarm yang akan berbunyi saat menu yang kita pesan sudah siap, guys. Seperti ini alarmnya. Lampunya berkerlip-kerlip saat sudah ready. Dan saya memesan ice cream. Seperti ini ice cream yang saya pesan. Kreatif ya bentuk dari kafe ini. Ayo guys, siapa yang mau kesini? Oke loh bentuknya, bagus untuk foto-foto. So guys, thank you banget for watching my video. See you!